Hi guys, what's up? Salam HD. Alhamdulillah dah selamat sampai ke SSI untuk satu lagi perlawanan Liga Super, satu lagi perlawanan penting. So jom kita tengok perjalanan perlawanan hari ni. Tapi sebelum tu guys, tengok video ni dulu. Hi guys, sedikit promosi untuk Tingkat Partner. Minggu ni giliran EV Arena atau sebelum ni orang ramai panggil KV Rhino. Jadi kalau korang main bola tapi tak tahu tempat ni, maknanya korang tak cukup legend lagi. Kat sini ada 3 jenis padang guys. 2 padang besar untuk sebelah-sebelah dan 1 padang semi-size sesuai untuk main bola sepak 7 sebelah ataupun nak main mix football. Lokasi EV Arena ni terletak di Seksyen 13, Shah Alam. Sebelah je dengan Stadium Shah Alam. Kalau korang tak tahu, korang waste je. Mesti sampai depan padang. Kat sini korang nak main pagi ke, petang ke, malam ke, terserah ikut korang. Tapi kena call dulu untuk buat tempahan. Last kali, macam biasa guys, jangan lupa bawa ataupun tunjuk tingkat korang untuk nikmati diskaun 15% setiap kali tempahan. Ada game, jangan lupa ajak guys. Let's go!
Half time 0-0, very good game. Walaupun kita tak banyak attack, tapi kita bertahan dengan very good lah, very disiplin. So harap kita dapat kekangan lagi 45 minit, supaya kita dapat at least orang kata dapat curi point lah dekat SSI ni. So let's go guys, 45 minit lagi, all out, let's go. Thank you.
Okay guys, tamat sudah masa penuh perlawanan. Bukan orang cakap apa, tak ada rezeki yang memihak kat kita. Kita tewas 2-0. Tapi bagi saya walaupun kita tewas, ralat tu adalah, tak dapat bawa pulang poin kan. Tapi bagi saya, good game lah. Dia orang very berdisiplin dalam bertahan. Sampai, tapi soft goal lah. Nak buat macam mana, satu soft goal, satu penalti. Bukan rezeki kita, Tuhan suruh kita cuba lagi. Tapi apapun, pujian lah kat semua player. Thank you juga kat fans yang datang. Kita jumpa next game, kita masih on track. Kita fight Liga Super sampai habis. Let's go Selangor.